kenapa kita nak cari masalah dengan orang putih? Dah tentu kita tak boleh menang kan? Let's put these darkies out of misery. Surat siapa tu Jero? Surat orang putih ajak lawan bola kan? Suatu ketika langitkan impianmu, suatu cerita tentang masyarakat Malaysia, cerita yang diinspirasi oleh ramai kawan-kawan saya, ramai kenalan saya dari zaman dulu, you know. So ini satu cerita tentang rakyat, tentang mengejar impian dan also perpaduan. Itulah suatu ketika. Kelainan filem ini ialah kita music. Kita ada Daniel Virapan yang berbangsa India dan China. So there's a mixture there. Then pelakon, barisan pelakonnya kebanyakan yang Melayu. And then we have a crew penerbit who are mixed of Indians, Malays and Chinese. So all these cultures come together. I think we've cooked a very good film. So I hope audiences will enjoy and watch this movie because it shows the unity amongst us. Itu yang paling penting, perpaduan dalam kalangan kita. Itu yang antara China, Melayu, India, Portugis, Serani, ternamakanlah siapa-siapa sekalipun. Kalau kita boleh bersatu, kita akan membawa Malaysia ke mata dunia. Filem Suatu Ketika ni mengisahkan berlatar belakangkan 1940-an sebelum mereka. Dia mengisahkan pada waktu itu ketika British merintah negara kita, sekolah orang putih kan. Mereka every year akan adakan perlawanan bola JJ Davidson. So waktu tu memang sekolah Melayu ni takkan masuk sebab dia orang ni miskin apa semua kan. So yang anak-anak orang putih ni yang mana sekolah-sekolah kaya je yang masuk. So cabaran dia bila badan dah besar, berat lah watak tu dengan badan besar apa semua, dengan shoot tengah panas. Lepas tu dengan kita berlakon dengan budak-budak waktu tu yang berlakon dalam filem ni memang dia orang fresh, dia orang tak pernah berlakon. Jadi kita nak blend dengan dia orang. Itu yang paling mencabar dan paling yang saya ingat lah. Saya rasa filem ni sebuah filem perpaduan bangsa dan sebuah filem yang memberi inspirasi, memberi semangat kepada penonton dan juga dia sesuai ditonton oleh semua lapisan daripada kanak-kanak akan enjoy sampailah orang tua. Sebenarnya OST filem Suatu Ketika ini lagu yang berjudul Ayuh lah. Di mana ianya satu lagu yang memberikan semangat untuk kita membangkitkan jati diri kita sebagai seorang Malaysia, di mana kita seharusnya percaya dengan diri kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, hidup berharmoni, menghormati di antara satu dengan lain dan menuju ke arah kecemerlangan bersama-sama. Dari segi sudut muziknya, dari segi susunan muziknya, lagu Suatu Ketika ini ianya banyak bersandar pada genre yang telah saya keluarkan sebelum ini. Ya, mereka memilih saya kerana genrenya adalah satu genre yang sangat sesuai. Kerana ini adalah filem Malaysia yang berkisar di zaman 50-an dan lagu saya memberikan satu semangat jati diri yang baru untuk generasi yang nonton filem Suatu Ketika ini. Dari segi susunan muzik oleh Michael Varapan, ianya memberikan satu ketepatan dalam filem Suatu Ketika ini. Ya. Dato' boleh nyanyi sedikit tak? Ayolah, jangan terus bermimpi. Ayolah, bangkitkan jati diri. Ayolah, berdiri sendiri. Kalau nak menang, tak senang. So, kalau nak menang, memang tak senang. Tapi kalau kalah, tak salah. Jadi kita teruskan perjuangan kita. Menang atau kalah, perjuangan, usaha itu penting. Bersatu, kita teguh, bercerai, kita roboh. Jangan lupa saksikan filem Suatu Ketika yang akan berada di Pawagam bermula 12 September 2019 di seluruh Pawagam, semua Pawagam, TGV, GSC, MBO dan lain-lain lagi. So jangan lupa saksikan Langitkan Impianmu. Tu, dah cukup orang, cukup syarat.